Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita tengok sarang burung ni. Ada berapa ekor ni? 1, 2, 3 3 ekor kot. Macam banyak pula . Dia buat sarang dekat atas ni, atas kron macam ni. Ni kat bawah dia tak burung yang sepah. Nampak aku dah letakkan tong sampah lah. Tak ni, tak mak dia. Mak dia terbang-terbang. Marah lah. Yelah, kita kacau anak dia. Berapa ekor ni? 4 ekor, 5 ekor. Banyaknya. Ha tu. Satu, belakang ni ada satu lagi. Dah besar juga lah ni. 2, 3. Lawa. Hey, lawanya. Okay, jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kita tengok burung, anak burung . Macam mana dia boleh buat rumah macam ni. Rumah daripada tanah . Dia campur-campur dan dia membentuk kehebatan . Ciptaan. Dia punya ibu memang, kalau kita keluar daripada rumah, memang dia akan serang lah. Dia ingat kita nak kacau anak dia. Tapi ni sebab dia ingat nak kacau, dah aku kacau juga. Oh, dapat. Itu dia lawa. Okey, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam aja. Diam aja lah. Tidur . Hai, burung. Agaknya dia ajar untuk diam je. Hai. Okay, nice lah. Kita gambar sikit. Okay. Banyak ambil bawah. Ni pandai coding ni. Kita kau boleh dengar bunyi mak dia. Baiklah. Kalau ada musuh datang, diam aja . Mak awak cakap . Saya bukan musuh lah, kita kawan. Boleh jatuh ni, tak muat nanti ni. Okey, dia punya bapak pun dah datang. Mula seekor, sekarang dah 2 ekor. Tu. Nyamuk pun dah ada. Nyamuk ni. Tak nampak pula. Tengok rumah dia. Di mana dia boleh cantum. Mula kat sebelah sana. Kalau tak plastik, dia pindah sebelah sini. Sini okey sikit lah, sebab bawah aku boleh letak tong sampah. Kalau sebelah situ memang tak boleh lah. Memang habis lah buat sikal lah. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.